Sadayana, kenyang makan daun karet, sekarang emak mau bikin camilan nih. Ada gehu alias tahu pedas, kesukaannya emak. Mana nih Sadayana yang penggemar gehu? Tos dulu dong kita. Ini dia nih bahan-bahan buat bikin gehunya. Ada garam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Lalu kita tunggu sampai lembut, sampai halus. Kita masukkan bawang daunnya, kita haluskan lagi. Setelah ini masukkan togenya ya Sadayana. Toge ini buat isian tahunya. Tumbuk-tumbuk biar bumbunya meresap. Biar pedesnya makin menendang, Ma tambahin cabai hijau lagi nih. Sekarang kita akan membelah tahunya seperti ini ya pemirsa ya. Tuh, buat diisi toge pedasnya ya. Ya, sekarang kita tinggal masukkan bumbu yang tadi ke dalamnya. Pelan-pelan aja ya ngebelahnya biar tahunya nggak sobek. Sekarang tinggal siapin tepung dan bumbu penyedapnya, lalu tuang air sedikit demi sedikit, jangan sampai keenceran ya. Nah, semua udah siap, tinggal goreng deh tahunya. Pastikan apinya jangan terlalu besar ya, biar nggak gosong. Tahu pedasnya sudah jadi, pokoknya super pedas banget. Anda bisa mencobanya di rumah.